Pemerintah Kabupaten Sukamara mengikuti apel siaga tim pendamping keluarga atau TPK yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten kota se-Indonesia dengan menghadirkan TPK, tim percepatan penurunan angka stunting dan mitra-mitra terkait sebagai peserta yang dilaksanakan pada Kamis pagi di aula kantor bupati setempat secara virtual. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sukamara, Wakil Bupati, Unsur Forkopimda, Ketua TPPKK, GOW, DWP, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan komitmen tim pendamping keluarga dalam sebuah gerakan pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dengan harapan ke depan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap belajar serta mampu berinovasi dan berkompetensi di tingkat global. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV.